Dua pegawai DPRD Kota Jambi berinisial MI dan MR yang bertugas di pengamanan dalam dan staf Komisi 2 beberapa hari lalu dibekuk pasukan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi atas kepemilikan sabu belasan paket. Kini proses hukum masih berlanjut dengan penahanan dua tersangka di lapas kelas 2A Jambi. Kenakan pasal 112, 114 ayat 1 untuk yang MR ini 114 karena si MI ini dapat barang dari MR ini. Itu sama sih. Pertama sekali diringkus adalah tersangka berinisial MI di sebuah rumah Jalan Panglima Polim Kota Jambi. Ketika sedang meracik narkoba jenis sabu sebanyak 14 paket kecil yang dibelinya dengan tersangka berinisial MR. Setelah penangkapan tersangka MI, lantas petugas membekuk MR ketika berada di DPRD Kota Jambi. Kedua tersangka sebagai pengedar sekaligus sebagai pengguna. Di samping tetap melanjutkan proses hukum keduanya, petugas BNN sedang memburu jaringan tersangka yang diakui mereka bahwa sabu dipasok dari Pulau Pandan. Doli Maulana, Jambi TV.